Ya, di sini pertama itu memang 5 hari yang lalu banjir bandang di Polewali Mandar itu. Kemudian 1 hari kemudian terjadi bencana. Nah. Pada waktu bencana itu mungkin kira-kira jam 1 siang sore itu terjadi bencana. Skala itu 6,2 Richter ya. Nah, kemudian ya kita berhamburan keluar. Nah, setelah itu kita mau lanjutkan lagi untuk apa namanya? Rapat koordinasi, Rapim. Rapim daerah, nah, kemudian tapi kita bilang ditunda saja, nanti besoknya lagi. Nah, kemudian besoknya itu ya kita kembali ke masing-masing tempat. Malamnya kira-kira pukul 2 malam, itu setelah 3 mungkin, gempa di atas 6,2 skala Richter ya. Sekarang kondisi rumah saya itu Pak sudah tidak layak lagi dipakai karena retak semua temboknya, dinding temboknya toh hanya masih utuh untuk ininya rangka, tapi ininya dindingnya sudah ini retak semua. Sangat memprihatinkan Pak, ditambah lagi ada adik saya yang gagal operasi. Iya. Kebetulan malam itu saya ada di rumah sakit itu jaga adik. Iya, setelah kejadian gempa pertama, kami diamankan dalam masjid dengan beberapa pasien. Katanya dokter, insya Allah karena batal hari ini operasinya, insya Allah kami akan lanjutkan besok. Jam 2 setengah 3 subuh tiba-tiba gempa, akhirnya rumah sakit juga rata dengan tanah. Kami juga dalam masjid itu seperti di blender. Karena apa?